Puluhan mahasiswa di Kabupaten Langkat mendatangi kantor DPR setempat menuntut pihak legislatif ikut memberantas praktek penghutan liar di Langkat. Kedatangan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa Langkat ini langsung disambut oleh Komisi ADPRD Langkat. Dalam pertemuan tersebut, para mahasiswa meminta pihak DPR Langkat untuk ikut memberantas praktek penghutan liar yang banyak terjadi di Kabupaten Langkat. Penghutan liar ini terutama terjadi di jalan umum, berupa penghutan kepada truk yang melintas di sejumlah ruas jalan, pungli di lokasi wisata hingga pungli di lokasi umum seperti pasar. Penghutan liar ini sangat meresahkan bagi masyarakat umum dan mengganggu investor yang akan menanamkan modalnya di Langkat. Menanggapi hal ini, Ketua Komisi ADPRD Langkat Rahman Rangkuti menyatakan keberadaan pungli ini memang telah lama terjadi di Kabupaten Langkat. Untuk itu pihaknya akan segera menanggil pihak-pihak terkait dan berkoordinasi dengan kepolisian untuk memberantas penghutian liar tersebut. Itu merupakan sebuah keresahan bagi kami dan masyarakat. Gerakan mahasiswa hari ini di kalangan mahasiswa yang kami gerakan. Kami sudah melakukan beberapa survei ke masyarakat dan turun ke lapangan melihat fakta yang terjadi. Adanya pungli, pungutan liar. Jadi kalau pungutan liar yang terjadi di instansi enggak sudah berkali-kali kita bahas, namun tetap terjadi. Dan kepada Bapak Bupati Langkat yang sangat kita hormati, yang kita percaya pasti akan menjaga ketertiban dan keamanan bagi siapa saja yang menjalankan aktivitas dalam mencari nafkah. Terkadang. Jadi itu kita lihat sebuah kejanggalan yang tapi yang jelas ini tersebar di media berita dan pastinya tidak mungkin wakil rakyat tidak mau tahu. Di sinilah kami mengetuk hati. Siapa saja yang melakukan tindakan pungli atau aksi premanisme yang mengganggu atau meresahkan masyarakat, pemerintah Kabupaten Langkat untuk mengawal serta melakukan pembinaan tegas kepada oknum-oknum tersebut tentu. Karena ini merupakan sebuah, kalau kita bilang bisa menjadi sebuah penyakit, gitu ya, kebiasaan, solusi dengan melakukan pembinaan kepada mereka. Bagaimana tadi? Karena para kami di sini, orang-orang tua kami, gitu, ini mengeluhkan tindakan yang terjadi. Kami yakin dengan kekuatan yang dimiliki oleh Bupati Langkat sebagai orang nomor satu di Kabupaten Langkat, ya, pasti bisa menertibkan ini. Tidak hanya kekuatan dari Bapak Kapolri, gitu kan, karena Bapak Kapolri pun tanpa diperintah dari pemerintah pasti tetap melakukan. Namun tidak kami lepas begitu, kami juga meminta Bapak Kapolri atau kepolisian Kabupaten Langkat menindak tegas siapa saja melakukan tindakan yang seperti yang kami sebutkan tadi. Maka dengan ini keamanan bagi masyarakat. Yang pertama, pernyataan sikap yang kami sampaikan adalah mendesak Bupati Langkat dan pungli mengatasnamakan lembaga atau OKP atau ormas maupun oknum pribadi terhadap sopir truk yang melintas di jalan raya serta pabrik. Kenapa kami sebutkan pabrik-pabrik, Bang? Karena sekiranya kita lihat banyak perjalanan sopir truk itu menuju pabrik yang terjadi pungli yang bisa kita biarkan itu menjadi sebuah penyakit di masyarakat. Di situlah kita minta peran serta menanggapi hal tersebut. Sebelumnya, Bang, saya kembali lagi ke Bang, mohon tanggapan kalau memang salah. Lebih baik lagi. Apa sebabnya? Karena ini sama sekali bukan masalah orang seperti yang disampaikan Bu Sri Ananti. Bukan di jalan, bukan di pabrik aja. Terkadang kala di lapangan pun seperti itu. Ini investor ini dengan ketidaknyamanan investor yang ada di Kabupaten Langkat, mungkin investasi kita semakin berkurang. Arahnya pendapatan dari Langkat Sumatera Utara, tim liputan BNews TV. BNews TV.